Hingga saat ini, Houthi terus meluncurkan serangan ke kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah. Bahkan Houthi telah menyerang 86 kapal Amerika Serikat yang hendak membantu Israel. Houthi mengatakan serangan besar-besaran itu membuat Amerika Serikat akan punah. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Yaman Sayyid Abdul Malik. Ia berjanji Houthi akan terus melakukan operasi melawan Barat dan kepentingannya di Laut Merah untuk mendukung rakyat Gaza. Sayyid Abdul Malik menegaskan serangan tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan Palestina. Bahkan ia bersumpah serangan Houthi akan semakin membabi buta untuk menyapu bersih pasukan Israel dari Gaza. Ia mengatakan akan membawa Amerika Serikat dan Israel lebih cepat ke jalur kepunahan. Sayyid Al-Houthi memperingatkan Washington akan menerima konsekuensi lebih besar dan bahaya jika Israel terus menyerang Gaza. Hal senada juga disampaikan oleh militer Lebanon yakni Hezbollah yang juga bekerja sama dengan Houthi. Hezbollah mengatakan Houthi telah menyerang 86 kapal sejak invasi di jalur Gaza. Serangan tersebut dilaporkan berdampak besar pada zona industri musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.